Yo, what's up guys, I'm GTA 3. Kok 10 MB sih? Kalian kali ini saya akan tutorial apa cara ke kota 2 di GTA 3 ya. Nah, GTA 3 ini game jadul sekali dan belum ada, belum komplit ya, belum ada motor juga, belum ada senjata bacok lainnya, hanya pentungan saja alat bacok orangnya. Tapi bacoknya nggak pakai T ya. Ini ada taksi, ada botak di sisi ya. Mini taksi ta mini. Are you talking to me? What is this man? You fool, I'm idiot. Beep beep. Nah, pergi lo. Tukang taksi. Saya tentunya happy mode dan gratis, tapi untuk di playstore bayar guys, sama giga lagi, 133 yang ngasih itu 113 giga kecil giga ini. Ini jeleknya tuh gak ada motor ya, nggak punya klep gitu mobilnya, motor yang paling tua ya dibanding Tony Cloud ini, atau Tony paling tua dibanding Cloud. Oke, pertama kali dibutuhkan sebuah kendaraan mobil yang ya iyalah, orang nggak ada motor kok. Nah, kalian harus sampai nggak kelihatan yang putih tipis tutorial aja. Nah, terus kalian turun dari mobil. Nah, ini jalan kok. Nah, udah nggak ada guys. Saya bakal pakai mobil yang di Lobo dan disimpan di save home kita yang ini guys. Saya kecilin ini. Capeknya. Pokoknya sampai ke tengah-tengah kota kedua guys. Tutorial ini penting sekali bagi kalian yang bosan ke kota 1 ya. Mending kita main yuk ke kota 2. Kota 2 lebih luas mapnya dibanding kota 1. Nah, habis ke sini kalian lompat aja guys, tinggal ke sini lompat. Nah, kalian gak bakal kemana-mana ke segitiga Bermuda Istana Gajah, enggak. Ibu-ibu. Kita main dulu bentar guys. Tutorial sambil main. Biasanya orang tutorial itu langsung mudahan gitu lah. Pas. Ya Allah, baru awal misi saya udah ditembak tuh. Oke, barengan kita ini orang asing ya. Di cloud ini orang asing. Jadi si geng tuh heran. Jadi nembak si gengnya.
menyangka Cloud itu orang asing gitu, jadi tembak-tembak si geng. Nah ini guys yang di lobonya. Mini 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 yang di lobo saya sekarang. Untuk mendapatkan liar di lobo GTA Live atau GTA 3 itu resiko berat, soalnya ya mobil ini lagi pula punya preman guys, bukan punya player kita. Liar di lobo ya, gue bakal selamanya main. Sekalian saya ke rumah sakit ya, ke rumah sakit buat isi darah kita buat beli obat ya. Woi, mobil balap, minyak 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 mobil balap. Gini guys, supaya mobil limosin, mobil panjang, kurang ah limosin mah, kurang apa sih, bukan kurang panjang, kurang cepet lah ini jalannya. Shut up, don't shoot, I'm Limi Laun man, Limi Laun, don't shoot. Come on, really man, Limi Laun, biarkan aku sendiri woy. Di kota satu itu boring, boring banget saya di kota satu guys. Nih paling boring tuh di kota ini guys, paling happy di kota ini, paling boring kota ini. Kenapa demikian? Bagi yang nggak tahu boring itu apa, boring itu membosankan atau bosan ya, boring itu ya. Lo kan ditembak. Youth 4 is the city 1 is boring. Aku bosan ke kota 1. I'm happy in city 2. Aku senang ke kota Amerika Serikat. What is this? Nah ini guys stinger Yakuza nih. Kenapa? Biasanya mobil yang kayak gini tuh kan sama, cuman stinger Yakuza kan preman. Nah stinger Yakuza preman tuh harus diganti pakai stinger Yakuza ya, karena demikian suka dicuri terus mobilnya yang warna biru. Kalau Yakuza nggak bakal guys. Oke, dikenakan kita harus ganti. Minyum minyum minyum. Bersenjata lagi. Sorry kalau flu ya, hidung saya itu. Wih, mau buat apa lagi? Next episode kita akan tour mengelilingi kota dengan secara agresif. Woo, agresif. Minggir, preman mau lewat, ini mobil preman guys. Jadi kalian colong pasti kalian drrrt ditembak. Oh iya ya, rumah sakit cu. Oh ya tenang, rumah sakit deket kok dari sini. Lurus saja ke sana guys, rumah sakit deket. Visit hospital, go to hospital, pergi ke rumah sakit. Buat apa? Buat ngobatin si Cloud ini, tadi dia jatuh kan. Nah nanti ke save-nya
tetap 095. Oke. Okay. My blood, darahku. Yes. Health I'm. Darahku sudah tenang. Ya, aku bisa stinger. Shit! My car! Are you kidding me? This is my car. Apartemen kita, rumah kita dekat ya sama rumah sakit. Enak dong ya kalau sakit gigi atau enggak luka, lukanya robek atau enggak apa sih? Oh, pusing, terus sakit, demam. Siapa yang nganterin? Ya, para dokter lah. Dokter tinggal jalan kaki saja sudah dekat rumah sakit. Jangan kita kasih cloudnya sakit mah. Sakit gigi lah, sakit kuntu, sakit. Oh iya, saya hampir lupa. Pentungan cancel dulu, guys. Pentungan udah belum. Takutnya belum lagi. Bu, udah. Hehehe, jangan sampai ambil. Nah, kenapa demikian di save? Nah, di save. Kenapa? Ya karena kalau kita mati atau ketangkep atau apa pula, yang pengen silakan, tapi kalau bagi yang males pasti bagi itu lagi, kalian tinggal pencet ini terus kalian pencet restart game, terus kalian pencet load game. Nah, terus yang lugiger ya, lugiger yang ya, yes, saya bakal load. Nah, yang ini kalau misalnya tuh yang kalau misalnya Luigi's girl itu yang di atas tuh yang happy mode. No, oke. Okay. Happy mode. Jadi di GTA 3 itu yang paling keren menurut saya, itu paling keren di GTA 3 yaitu yang dimana kalau kita misalnya nyolong mobil preman, temennya satu lagi kan ada temennya tuh di belakang, di samping, di depan, kayak di tuh deket, pokoknya lah kelihatan deket. Nah, kita colongnya temennya, teman yang pakai mobilnya juga yang sama itu tuh langsung ngejar kita kayak tadi, guys. Contohnya geng Yardi tuh ngejar langsung. Next episode kita akan naik perahu. Ya. Guys, untuk video kali ini sampai sini dulu, guys. Bye 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 bye. Jangan lupa like, subscribe and comment ya. Dan ini dia. Kita kan main saja ke rumah Yakuza ya. Kita alib ada lambangnya tapi enggak ada. Nah, ini guys yang kita akan tur, dan di situ ada satu buah perahu mini tuh di sana tuh, satu, dua, tiga, ada tiga kapal, kadang banyak kapalnya. Shit, nggak gue rolong. Shit, shit, mobilnya nggak gue rolong. Tidung kal. Kita bakal akhirnya di lubangnya.
Kita bakal simpan di atas perahu ini, kan iseng namanya juga perahu Yakuza ini. Ya, no. Shit. Akirimi Iko. Kenapa kau bisa, Jidan? Hah? Dan ini kegilaan sehari-hari Babang Zidan ya, sehari-hari Cloud ini, sehari-hari kelakuan Cloud paling langka ini. Mobil ini nyempur tuh di sini. Ya, sama-sama nyemplung. Enggak, masa. Bentar, ini kita harus save. Salah, guys. Harusnya si ini kan polisi kalau misalnya kita di penjara atau ambulan kalau kita di mati. Nah, itu tuh kita kan di cutscene. Nah, kalau kita udah save bakal cutscene lagi. Nah, saya disarankan kayak gini. Untung ada. Nah, terus kita save lagi. Nah, kenapa demikian? Kalau misalnya kita save pas sebelum ada udah belum save pada pas ada cutscene sama cutscene wasted atau busted itu tuh kalau kita save bakal ada lagi, tapi kalau kita save pas udah ada cutscene ya berarti udah nggak ada lagi. Dan ini mobil kita yang nama yang di Lobo dan Stinger Yakuza. Ini mobil namanya Stinger Yakuza. Ini yang coklat namanya Yar. Yar di Lobo ya. Langka juga di mereka berdua ini langka. Oke, setuju. Ini masukkan ya. Cukupnya hanya 4 mobil ya. Mbak.